podcast segini, sini bisa action. Pengalaman unik adalah ini pertama kali aku bisa bawa motor. Jadi sebelumnya aku nggak bisa bawa motor. Kemudian ditawarin Oke Jack ini dan ya mau nggak mau harus belajar dan alhamdulillah bisa. Ya itu sih ini pengalaman yang baru banget. Jadi tiap hari dari mulai persiapan sampai sekarang tuh kemampuan naik motornya tuh makin oke dan oke gitu. Jadi seru sendiri gitu bawa motor. Di Oke Jack ini saya baru deh merasakan itu seru. Yang bagusnya itu dialog-dialognya itu witty ya, dialog-dialognya itu membuat orang melakukannya hasilnya lucu. Saya banyak ketemu dengan Opang. Oh, dia sih emang udah gila ya, lucunya gila dia. Harus nonton Oke Jack karena Oke Jack itu komedi yang fresh, fun. Karena kalau bagi aku komedi itu dibutuhkan lah oleh masyarakat gitu, apalagi Oke Jack datang dengan konsep yang keren, konsep yang kuat, konsep yang dapat menghibur masyarakat Indonesia dengan cara yang apa ya, yang fresh lah. Go! Sorry, boleh dulu ya.